Lihat teman-teman, di sini ada masyarakat yang berkumpul. Kira-kira ada apa ini? Ini, oh, Pak. Oh, ada ular. Ada ular, Pak. Ular yang luar biasa. Kita lihat ya teman-teman ya. Di sini ada Mbak Hilo ya. Halo Mbak Hilo. Ya. Luar biasa sekali ya teman-teman. Kita lihat dari dekat. Oke, ini kejadian tak biasa ya berarti Mbak Hilo ya. Iya, benar sekali. Luar biasa. Ini ular ini ditemukan warga tanpa disengaja di pinggir jalan. Allahu Akbar. Ini udah bergaya seperti penari ular ya Mbak Hilo ya. Iya, benar sekali. Allah. Mereka beginilah kalau di kampung selalu ada ular. Mereka ini sangat heboh begitu. Ya, ini kira-kira ular apa, Mbak? Ya, saya pun kurang tahu. Ular sawah ini bisa kita tanyakan. Ular sawah ya. Mereka ini yang okay, boleh. Ular begitu. Kita dari dekat aja, Mbak, biar lebih jelas. Kira-kira ini ular apa ini? Teman-teman ya. Kalau udah Mbak cemara aja itu. Ular sawah ini. Ular sawah. Ular sawah. Coba lihat panjangnya, panjang. Ya Allah. Panjangnya, panjangnya. Lebih 2 meter. 2 meter setengah atau 3 meter begitu ya. Ya, hampir 3 meter lah. Allah. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Coba coba senter penerangannya, Mas. Lagi-lagi lah. Iya, coba kita lihat ya dari dekat. Banyak sini-sini sela sebana apa yang sini? Banyak aja ini. Ya, ini warga sudah berkumpul ya. Matanya enggak apa-apa, tutup aja matanya. Mana apa yang? Ya itu ya. Oke, warga berkumpul dan ini termasuk ular yang terbesar ya, Mbak Hilo ya? Ya, lumayan besar. Allah. Ya, bukan biasa ini ya. Allah, dilelet, dilelet. Ya. Tutup matanya pun enggak apa-apa lah pada nampak matok dia. Udah, iya. Matanya kasihan. Hah? Jangan sampai napas, Bi. Dari hidungnya, dari hidungnya. Makin pesek lah tuh. Hilang pesek. Oke, awas itu dia berbahaya ya. Belitannya ini yang sangat berbahaya. Ini. Ambil. Wow. Ya, masih ini. Yuk. Di ular ini akan diamankan kepada warga yang ini nggak tahu tadi bagaimana kepada mereka ini atau dijual ya guys, bahaya guys, kita pun kurang tahu.